sebentar Bu. Udah jam berapa nih? Ibu tuh udah masuk. Masuk kita yuk. Iya. Ya, masuk kita ya. Iya. Ya, Malipi enggak masuk. Duluan aja, Bang. Duluan lah ya. Beb, udah jam 10 lewat nih, yuk masuk. Bentar dulu lah, Beb. Masih jam berapa? Udah deh. Bentar aja, kalau dosennya udah bilang masuk lagi, kita masuk. Ntar telat kita kelamaan loh. 15 menit lagi ya? Iya. Udah lewat 15 menit nih, yuk masuk lo, nanti kita kelamaan telat. Ya udah, yuk beres-beres ntar ya. Yuk. Ben. Ya pulang lah, kemana lagi? Nongkrong dulu yuk. Nongkrong di mana lagi? Ini kafe dekat ini yang baru buka. Alah, ada duit. Udah yuk lah. Masa enggak ada kok. Masa enggak ada dah. Serius ini enggak ada duit aku. Udah serius lah ya lah. Untuk kali aku yuk lah. Entar aku tengok dompetku dulu ya. Udah ada tuh. Aduh. Ada uang tapi untuk bayar SPP pula nih. Kayak mana ya? Ah yaudahlah pakai aja dulu. Nanti kan bisa minta lagi sama orang tua. Bilang aja nanti duitnya jatuh di jalan. Kan gampang. Lah pakai aja dulu. Yaudahlah oke lah yuk lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dari video tersebut merupakan tentang video.
yang di mana korupsi bukan hanya saja dilakukan di pemerintahan maupun di pejabat-pejabat, namun korupsi juga bisa dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan pelajar. Contohnya itu seperti korupsi waktu, korupsi seperti mencontek ataupun mengambil uang SPP dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.